The festival is an appreciation to the local artists of Borneo Island. Falsafah Uma Betang. Mangat tuh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat sore. Pada hari ini di acara Mini Dayak Festival, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana peran serta kami sebagai pemandu wisata kegiatan kami di Kota Palangkaraya maupun dalam rangka juga apa yang kami ingin sampaikan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Secara umum dalam pengamatan saya dan juga hasil dari ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa teman-teman wisata, bahwa ekowisata di Kalimantan Tengah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman ini, zaman di mana Kalimantan Tengah dipercayakan sebagai tempat untuk pelestarian orangutan liar, ya kalau saya melihatnya. Karena saya lihat ketika contoh seperti di Tanjung Puting kawasan itu dibuka sebagai tempat penelitian, nah tentunya kalau saya melihat bahwa prinsip ekowisata itu sedang digali gitu, sedang diangkat gitu, karena itu erat kaitannya dengan konservasi. Nah di sisi lain juga untuk ekowisata ini juga itu erat kaitannya dengan bagaimana kita menguatkan prinsip ekowisata menjaga alam itu dengan menguatkan pola pikir masyarakat yang sadar dengan budaya dan perilaku hidupnya, agar kedepannya ekowisata itu tidak hanya menjadi dipandang sebagai komoditas saja, tapi bagaimana ekowisata bisa menjadi barometer dan juga sebagai penyeimbang bagaimana kita sebagai masyarakat mampu melindungi alam dan potensi destinasi ekowisata di sekitar kita. Nah, untuk saat ini ketika destinasi ekowisata sedang ramai dikunjungi, kami mengalami hambatan, mengalami semacam suatu hal yang mengagetkan, membuat shock pelaku wisata. Jadi sudah beberapa bulan ini kita sudah dengar sendiri di media cetak, elektronik, televisi, kita mengalami pandemi global, yaitu penyebaran wabah virus corona yang dikenal dengan COVID-19, dan itu memukul pariwisata di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Dan juga berkaca dari keadaan ini, ketika kami sedang giat-giatnya menggalakkan ekowisata, ada dari beberapa teman juga mempunyai pemikiran yang positif bagaimana kita tetap bisa menyuarakan potensi ekowisata kita yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
di masa situasi pandemi ini melewati suatu media, dan akhirnya saya, teman-teman guide yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia dan juga organize kami dari Central Borneo Guide dan Sanggar Darung Tingang yang mengajak kami untuk mengadakan kolaborasi, mengadakan kegiatan pertunjukan seni budaya virtual dan menyampaikan pesan selama kami mengalami kegiatan ini, dan inilah yang kami sampaikan dalam Mini Dayak Festival ini, bahwa apapun yang menjadi halangan, kita tidak akan pernah mematikan kreativitas dan mimpi yang kita bangun. Mari kita semuanya tetap optimis, dan korelasi antara COVID-19 dengan ekowisata ataupun kepariwisataan kita itu tetap akan ada hal positif yang bisa kita ambil, yaitu jangan pernah menyerah menghadapi keadaan ini. Dan juga pesan saya juga, tetap semangat, tetap berkarya meskipun di rumah, tetap menggali dan belajar untuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita ke depan, terutama bagi teman-teman pelaku wisata, pramuwisata. Ayo kita tetap semangat menggali potensi ekowisata kita ke depannya. Ayo kita saling memberi dukungan, saling motivasi, berpikir positif, bertindak positif, agar apa yang kita alami ini dapat menjadi hal yang bisa memberikan semangat berjuang.
many three places in this park that we can go to. That's the other one that I told you. Is that one? Yes. My name is Yum Pratiwi. I'm a founder and director of Central Borneo Guide. So actually it was started since 2016, and then I'm being a guide since 2015. And there was El Nino in 2015 that I realized that I have to protect my environment, my culture, and my nature, because I have a son, and then we had to evacuate because there was forest fire and haze in Palangkaraya. So that was the worst in the world also. And then I think it's time for me to care about nature, and then why, and then how I can protect the nature. And beside, I was a student before, and then I need a job as well. So I think being a guide and build small company to promote ecotourism is a good potential and good solution for me. Beside, I care about nature, and then helping local community and hire them, and then also I get income. So it's like really, really good benefit for me and then for local community as well. I hope in the future ecotourism as a main job for local community in Borneo Island, and then engage each other with all Dayak communities. I think that's really, really good, and then that's my future, and then we can promote together about how beautiful Borneo Island, and then how really exotic this island, and then with a beautiful primate like orangutan, proboscis monkey, hornbill. So we don't need to kill them, but we can to show them, and then a lot of people were interested with that. Our ATR 72 is equipped for emergency exits. To emergency exit windows dan poin kiri, to emergency exit dan sedir kiri. Untuk petunjuk jalan keluar darurat akan menyala pada saat keadaan darurat.
song will bring our language to the school. Berluas besar 415.000 hektar ya, dan Tanjung Puting mempunyai potensi banyak sekali dan banyak sekali satwa-satwa di sini. Contohnya satwa endemik seperti bekantan atau proboscis monkey yang mudah sekali ditemukan di tempat ini. Mungkin kalau kita bandingkan di daerah lain untuk mencari bekantan itu sangat susah, tapi di sini kita tinggal pergi ke Banks di sore hari itu sudah bisa melihat mereka, bahkan dengan sangat-sangat dekat. Oh, the hazelnut. Oh. Bekantan ada banyak populasi orang hutan, itu sekitar 4.000-an di Taman Nasional Tanjung Puting. Dan ini adalah magnet untuk para wisatawan, khususnya turis asing yang berdatangan ke sini. Iya. In 2011, I saw many tourists at the airport came to Pangkalan Bun, and I decided to find out how to become a tour guide. My biggest motivation is to introduce my hometown abroad for the people who live in other countries properly. I mean, we introduce Indonesia in a very good way, so we if people see that Indonesian people or Bornean people have qualities when they introduce things, when they ask people to join them to explore the beauty of the rainforest, the magnificent, the only great apes of found outside Africa, the orangutan, is something that makes us proud as a Bornean and proud as an Indonesian. Nama saya Jumadia Usup, lahir di Kiring Bengkirai pada tahun 1967. Nah, saya pekerjaan sebagai nelayan dari kecil. Saya Ahmad Pani, saya sekretaris di kelompok perahu getek Paju Mandiri. Saya Sugianor. Pengalaman kita baru 1 tahun kurang lebih untuk jadi guide lokal. Kami di bagian transport untuk pelayanan untuk tamu. Kita sering membawa turis atau tamu dari luar negeri. Sering juga trekking masuk hutan.
Ketika dibentuknya Taman Nasional, saya orang pertama kali yang paling menentang dengan adanya Taman Nasional maupun kegiatan daripada WGF itu sendiri. Tapi pada saat itu juga saya mempunyai fasilitas yang memang 2 atau 3 biji. Sehingga fasilitas saya itu meskipun saya menentang, mereka itu sering sewa punya saya. Nah sehingga lama-kelamaan saya ini kan berpikir kenapa saya tidak mencoba untuk mengikuti alur yang dibuat oleh pemerintah. Bagus. Selama kita di sini di bawah naungan Taman Nasional, pertama kayak saya kan, saya dulunya seorang nelayan. Jadi dengan adanya Taman Nasional dan kita dilibatkan di dalam Taman Nasional itu, ini menambah satu pekerjaan untuk kita. 2014 saya coba untuk mengikuti lebih dalam kegiatan dari WWF maupun TN itu sendiri. Taman Nasional itu membuka berbagai tempat, contoh kayak di Sungai Bakung atau Sungai Rasau, Sungai Banga, Sungai Peduran Alam, itu dibuka untuk objek wisata. Kemarin pada tahun 2018 kita ada mendapat perhatian dari BRG dan kita mendapat bantuan untuk permajaan perahu tes kami, dari mesin, bodi, bahkan sampai jok. Jadi kita untuk bawa tamu itu enak. Lumayan lah, ada bantuan perekonomian buat masyarakat yang awalnya dulu nelayan, awalnya dulu perusak hutan, tapi semenjak bergabung bersama Balai Taman Nasional ada kesadaran tersendiri untuk menjaga hutan, melestarikan hutan. Sebangau itu memang hutan asli Kalimantan yang memang udaranya sejuk, dingin, segar. Nah itulah perbandingan dari tempat lain, sehingga kita begitu spontan membuka diri ataupun membuka peluang untuk terlibat di dalam kegiatan WWF maupun TN itu sendiri. Before I became a tour guide in 2011, I used to be a people who doesn't care about the nature, about the animals. I still live in the paradigm, the point of view that human is more important than the animal. So we compare everything with the interests of humans. But once I started, I found the meaning for myself. Like, sustainability is the key. We can get, let's say barely, we can get money from this forest. We cut down the tree, we sell it, we get the money. And the forest, we lost the forest. But if we do things like this, then the thing is, we get the money and we still have the forest. Terjun ke pariwisata itu bisa menjadi opsi. Karena mungkin banyak beberapa orang mungkin di pariwisata mungkin tidak menjanjikan ya, tapi kenyataannya tidak begitu. Dan saya banyak merasakan manfaat ya di sini, dari kita bisa menghasilkan duit dan macam-macam. Karena di pariwisata kita dituntut untuk kreatif ya, berimprovisasi. I think right now don't be spoiled, just create by yourself to be a creative and then still protect your environment and then protect your nature, culture, and then following your local wisdom, and then don't forget your identity as a local Dayak. And also you can't like protect and then build your own company with eco-friendly, and then don't be provoked between government and local community, because the solution is really good is you have to be a creative and then ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. So for my people in Borneo, now you find your vision, you find the meaning why we need to live in harmony. People can live a part of the nature, and the good nature means a good for the animals, good for every individual beings. Let's save the forest. This is our heritage for the next generation, and we got it from our previous generation. So we're just the media to deliver to next generation.